Saudara, Dinas Perhubungan Kota Batam dinilai akan sulit merealisasikan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Untuk itu perlu adanya pembenahan cara pengelolaan perparkiran. Pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir dalam APBD tahun 2023 telah ditetapkan sebesar 15 miliar rupiah. Jumlah tersebut akan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai OPD yang membawahi perparkiran. Dengan target tersebut, Sekretaris Pansus Perda Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir DPRD Kota Batam, Udin P. Sihaloho, mengaku pesimis target retribusi parkir tersebut dapat dicapai oleh Dinas Perhubungan jika kondisi dan pengaturan parkir tidak dibenahi. Memang kalau saya lihat dengan target 15 miliar yang menjadi target kita untuk 2023 ini, ya, sebenarnya itu bisa saja tercapai, cuman pengaturannya yang seperti apa yang mau dilakukan gitu loh. Pengaturannya seperti apa gitu. Karena kami juga pernah hitung, andaikan saja parkir kita ini bisa dilakukan pemotongannya pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor, ya. Artinya kita melakukan kerjasama dengan Samsat, dengan apa namanya unsur terkait lah ya dalam hal ini. Kami pernah hitung kendaraan itu parkir satu kali saja, ya, baik itu motor, mobil maupun yang lain-lain, satu kali saja satu hari, ya, itu pendapatan kita sudah di atas 40, gitu loh, sudah di atas 40 miliar, iya, sudah di atas 40 miliar per tahunnya gitu. Nah, karena memang masih kayak gini kondisinya, ya, memang ya kita nggak akan pernah mencapai gitu. Dan saya juga kalau dari sekarang ini jujur saja saya juga agak pesimis yang 15 itu bisa dapat kalau dengan model yang seperti ini itu masih dengan kondisi seperti ini. Di lain sisi, pemerintah Kota Batam beberapa waktu lalu menyebutkan jika pengelolaan parkir pada tahun 2023 akan dilimpahkan pada pihak ketiga dengan harapan dapat meminimalisir tingkat kebocoran penerimaan PAD. Jika pengelolaan parkir seluruhnya dipercayakan kepada pihak ketiga, anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam ini meminta agar seluruhnya dibicarakan secara detail terkait bagi hasil pendapatan untuk pemerintah dan pengelola parkir. Nanti misalnya dengan pihak ketiga, ya mudah-mudahan, cuman kan harus ada evaluasi ini. Artinya per tiga bulan itu, per triwulan itu, seperti apa pendapatan yang mereka dapat, pendapatan yang mereka hasilkan, dan berapa bagiannya untuk pemerintah kota, kan gitu. Kan ini kalau pihak ketiga berarti kan bagi hasil namanya, kan gitu kan. Nah, kita juga nggak mau masyarakat yang membayar retribusi parkir itu, pelayanan yang mereka terima juga menurun gitu loh, menurun. Kita juga nggak mau seperti itu, karena memang tanggung jawab daripada pemerintah dan pihak ketiga atau pemenang lelang nantinya yang menjalankan aturan, ya, bagaimana perda kita itu poin-poin yang ada di sana juga bisa dijalankan. Contoh misalnya, pemerintah Kota Batam harus berani melakukan pembenahan perparkiran sehingga PAD yang ditetapkan dalam APBD dapat realisasi. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.